apa namanya persoalan yang waktu yang lama setelah SK diterbitkan. Alhamdulillah SK-nya sudah diterbitkan dan ini adalah kesempatan saya untuk bertemu dengan seluruh pengurus yang namanya tertuang di dalam SK dan memberikan sedikit arahan seperti apa kita bergerak ke depan dan bagaimana langkah-langkah nanti yang akan kita masuki. Ini bentuknya cuma silaturahmi biasa dan untuk mempersiapkan segala kegiatan-kegiatan teknis nanti ke depannya. Pak, lewat targetnya tadi? Nah, target kita ya harus naik 100% daripada kursi yang ada di DPR. Kalau kan 5 berarti targetnya? Targetnya 10. Target strateginya nanti, strateginya nanti akan ya nanti kita akan meramu strategi-strategi ini tentu dengan tahapan-tahapan atau kegiatan yang dilakukan DPP, DPD dan tentu akan menyesuaikan dengan apa yang ada atau culture yang ada di Kota Makassar sesuai dengan pemilihan. Strategi tadi tidak menyotek partai lain itu bagaimana maksudnya tadi? Tidak menanggap kesana kemarin? Iya, kita harus berjalan tegak lurus lah, jangan kita terganggu dengan waktu yang tidak panjang ini. Kita kalau melihat ke sana, ke kiri, melihat ke kanan, habis waktu untuk saling melihat. Nah ini harus fokus untuk menentukan goals-nya kita, terus bagaimana jalan menuju untuk mencapai goals itu.